Lu mau makan? Besok aja juga gak? Enggak, besok, kita besok review yang lain lagi. Awas! Besok ke opening. Okay. Itu udah rekam kali dari tadi, astagfirullahaladzim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Udah lama banget gue gak bikin konten karena satu dan lain hal. Hari ini gue pengen bikin konten review salah satu produk makanan dari Bekasi, yaitu Gobanko. Iya, gue pengen ngenalin salah satu produk, dua produk dari Gobanko yang kayaknya masih baru banget karena launch-nya masih baru bulan Juni kemarin. Ya, produknya yang pertama itu ini Oyo nih, Oyo tuh. Oke, ini Oreo tuh. Satu. Yang kedua ini Milo. Ya, fokus enggak? Fokus dong. Nah, ini. Milo. Ini dodonya brand-nya mirip sama ya merek-merek terkenal ya. Oke, kita lihat isinya kayak gimana. Ini di zip, ini enggak ada ziplock-nya. Jadi digunting dulu. Udah gue gunting, dan kalau dilihat-lihat kemasannya ini lucu ya, warnanya tuh eye catch gitu, warnanya biru terang. Terus ini juga ada gambarnya nih, kayak gambar si snacknya tuh coklatnya keluar gitu, apa bakal keluar kita lihat nanti ya. Terus tagline-nya tuh cemilan kesayangan di sini. Aduh, kurang fokus. Pokoknya itulah. Nah, apalagi ya? Ya kemasannya setinggi ini kayak produk pilau di Indomaret tuh yang suka ada tuh. Tapi lebih besar sih. Ya gede sih, gede. Ini kemasannya catching gitu. Ini warnanya biru terang, terus lucu dan gampang diingat juga produknya. Ini keluarannya Gobanko. Duh, udah gue gunting lagi nih. Gobanko. Gobanko.com website-nya. Terus ya nggak ringan, nggak berat, ya enak lah pokoknya, pegangnya tuh pas, pas. Simpel juga, kalau mau makan tinggal ambil gitu ya. Ini udah gue gunting, isinya lumayan banyak. Kita cicip. Pertama, kalau soal rasa, ini udah mix and match banget, ini enak banget. Snacknya kriuk, garing, terus butiran lah gitu. Apa sih lapisan luarnya itu yang dari biskuit terkenal itu? Juga kerasa banget di mulut. Terus coklat lelehannya juga ada, kerasa juga dalamnya, jadi emang enak banget. Enggak giung juga, enak banget. Kayak sambil ngeteh atau sambil ngopi, sambil ngerjain kerjaan, cocok sih. Gue cobain lagi nih ya, udah fokus mudah-mudahan. Nah, ini udah fokus sih akhirnya. Fokus gak? Lelehan Tadi, ini ada dalamnya coklat, luarnya si bubuk biskuit itu terkenal, terus ininya tuh crispy gitu. Begitulah. Ini harganya 100 gram, ini beratnya 100 gram. Komposisinya di belakang sini. Terus udah halal.
Lalu nomor dinkesnya juga. Ada websitenya, sama Instagramnya. Kata nggak ya? Ntar webnya sama Instagramnya di bawah ya, gua taruh deskripsi. Kita buka satu lagi. Ini enak. Kalau 1 sampai 10, ratingnya 9. Ini yang kedua, Milo. Milo. Seperti yang dilihat, mirip sama susu. Ini juga sama, 100 gram. Ada halalnya gitu. Terus isinya. Oh. Sini. Oke. Nah. Dan ini harum banget, harum susu itu. Kalau ini kopong. Tapi lapisannya tebel amat. Tapi enak. Tuh. Ini ya. Ini tuh, oke. Ya kan? Jadi gitu. Di gambarnya emang enggak ada lelehan-lelehan apa-apa, cuma lapisan doang. Coba. Enak ini. Sama ini juga unik. Rasanya pas banget. Kriuk, manis sama apa ya? Kangen ini. Enak banget ini. Gua prefer ini sih daripada yang tadi. Cuman kalau dikasih gua bakalan mau aja dua-duanya. Jadi dulunya punya kunikan, yang pertama yang ini tuh berlapis-lapis ya, dari luar sampai dalam ada lagi isinya. Kalau yang ini simple aja sih, kriuk sama lapisan luar yang susu, dari susu itu tuh yang terkenal, yang udah pernah jadi kepal-kepalan itu. Dan kayak gini enak sih. Woi, enjoy banget. Enak. Ya udah pokoknya sih itu. Oh ya. Gue juga harus adil kan nge-review. Nah, ini kekurangan cuma satu, yaitu enggak bisa di ziplock gitu. Ini enggak di ziplock tuh. Enggak bisa. Jadi habis lo gunting, ya lo langsung habisin, kalau enggak dikaretin, karena ya kalau digini doang ya nanti ya amem lah jadinya. Jadi gimana gitu. Kalau kulkas lebih enak ya, kasih tahu sih. Ya, kalau menurut penerawangan gue dari Jin yang tadi lewat, dimasukin kulkas lebih oke sih kayaknya nih. Kayaknya ya, tapi karena gue belum pernah cobain. Gue udah cobain. Kayaknya gue bakal cobain pakai ditaruh di kulkas dulu, nanti gue makan sore-sore atau malam sambil ngerjain editing video ini. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi. Mungkin kalau ada makanan lagi atau ada produk baru lagi yang mau di-review. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa cek produknya ini di deskripsi bawah ini. Gue bakalan cantumin websitenya sama link tempat pembeliannya. Oke, okay? Terima kasih. Dah, assalamualaikum. Mana ada artis ngeliat ini kan? Nah, gak boleh. Kenapa artis kayak gini? Biar dia ini. Ntar lo kalau lo lihat sadar-sadar lo ketawa ntar terus itu. Dan ini kan juga gak formal-formal banget, Pas. Ini buat YouTube kan, buat Trans TV. Woi, saya lagi syuting, Bapak.